Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 kami bersama keluarga kecil, istri dan kedua anak kami dan saudara Bapak Samsi yang kebetulan kami tugaskan untuk menjadi kameramen sementara ya. Hari ini kami berkunjung di kediaman orang tua Pak Bimdes yang biasa dikenal dengan Bapak Hasan Fuad Basri. Oke, Bang. Nah, Fuad Hasan Basri yang bertugas di LBT Loka Budidaya Terpadu atau yang sekarang konsepnya berubah menjadi Kampung Berdaya, dan kebetulan kami sangat dekat dari daerah Wonoasri Keraton menuju di kediaman beliau daerah Kuger. Alhamdulillah kami berkunjung bisa bersilaturahmi dengan ayahanda dan bunda dari Bapak Hasan yang ada di Kuger. Mengenai tentang agenda ini, tentunya kami berharap dengan kunjungan kami bersama keluarga bersilaturahmi dengan ibu dan bapak yang ada di Kuger, kami berharap kunjungan ini bukan hanya sekedar mempererat persaudaraan di dunia, tetapi bisa melanjut ke persaudaraan di akhirat kelak. Amin. Kami memohon, meminta doa dari Bapak Hasan dengan ibu dari Bunda Bapak Hasan. Doakan kami bersama Pak Hasan yang ada di Batam. Ya. Alhamdulillah Pak Hasan bersama istri beliau dengan putra-putranya itu ya Pak ya, sehat ya. Fahminya juga sekolah TK, Pak Hasannya juga aktivitasnya alhamdulillah, beliau bekerja di dunia perkebunan, kami di daerah di khusus di pesantren dan masyarakatnya. Tentunya dalam silaturahmi ini kami berharap dan meminta ridhonya dan ikhlasnya dari Bapak Ibu untuk mendoakan kami supaya kami yang di luar sana yang jauh dari Jawa yang bertugas di Kota Batam diberikan kekuatan, kemampuan dan senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa berkumpul Pak Hasan bersama istri, kami bersama istri dengan putra-putra kami bisa berkumpul dengan keluarga kami yang ada di Jawa, khususnya yang ada di Kuger, Bapak Hasan, kami yang ada di Keraton dan Curah Takir. Karena kami juga mengambil dokumentasi ini bukan hanya sekedar dokumentasi Pak, kami mudik tentunya atau bahasanya pulkam, pulang kampung ini 5 tahun sekali. Kemarin 5 tahun sekali baru pulang ini, 5 tahun sekali. Dan di Jawa perkiraan 15 hari atau 20 hari baru kami akan bertolak ke Kota Batam sampai menunggu putra kami Isbat lulus SD baru kami pulkam lagi. Ya, kembali lagi ke Jawa. Tentunya kami berharap ya, semoga pertemuan ini bisa berlanjut terus. Amin. Bapak diberikan kesehatan, diberikan kesehatan, senantiasa mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus komunikasi, dukung kami, doakan kami, semoga yang ada di tanah Melayu Kota Batam Kepulauan Riau ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Sampai memberikan suatu kebahagiaan kepada ibu dan bapak ya. Mungkin bapak dan ibu mau menyampaikan kepada Pak Hasan yang ada di Kota Batam untuk memberikan salam-salam mungkin apa. Kata ibu mungkin Alhamdulillah. Mengenai tentang dokumentasi ini, alhamdulillah kami dapat nasihat dari Bunda Bapak Hasan bahwa beliau memberikan nasihat ingat sholat, jangan meninggalkan ibadah.
Bapak Hasan, kami insya Allah ya, yang ada di Kota Batam tidak pernah meninggalkan ibadah. Ya, Bu Inge. Artinya ibadah itu kan ada dua. Berbicara dengan, memang Al-Qur'an menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala menciptakan manusia dan bangsa jin itu tugasnya hanyalah beribadah dan mengabdi kepada Allah. Berbicara pengabdian, berbicara ibadah itu banyak macamnya. Kita duduk bersilaturahmi ibadah. Ibadah. Minum kopi jenengan napa? Nyungkak ni kopi teng kula nggih ibadah. Kula ngombe muteng Ibu. Nah, kula ngombe ngeten. Nggih ibadah. Nggih. Tatos ibadah niku banyak macamnya. Memang sih ada beberapa orang mungkin mengatakan kita enggak sholat, kita enggak puasa atau gimana lah gimana. Yang tahu si pelaku, si anak. Kul kafa billahi syahida. Allah Ta'ala yang menyaksikan si orang-orang yang dimaksud. Kalau secara kita berkumpul di Kampung Berdaya atau yang dikenal di LBT, Bapak Hasan, kami bersama keluarga Kampung Berdaya semuanya, apa yang dinasehatkan oleh Ibu, yang dikhawatirkan, takut meninggalkan ibadah, kami insya Allah terus akan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah agar kami bisa mencapai dan menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Doakan kami ibadah ini bisa istiqomah. Kalau ibadah tetap ibadah, namun istiqomah ini kan kita tergantung. Kadang-kadang kita down, kadang kita semangat, kadang kita ibadah, kadang tidak. Nah, tergantung. Nah, makanya di sini kami bersilaturahmi meminta sangat kepada Ibu Bapak, doakan kami. Sahabat kami, saudara kami, Pak Hasan dengan Ibu Hasan, semua yang ada, doakan semoga kami selalu istiqomah ibadah, bekerja, berdakwah, hizbah, jihad, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ini, dan tentunya fastabiqul khairat, menanamkan suatu kebaikan lintas umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini kunjungan kami di kediaman orang tua Bapak Hasan yang merupakan Pimdes, pimpinan Kampung Berdaya yang ada di lintas Barelang atau yang dikenal dengan daerah Hinterland, Tanjung Banon, Barelang, ya, Tanjung Banon, Sembulang atau Galang ya. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya kami atas nama Taufik ya, pengasuh Pondok Pesantren Agro, apabila ada sesuatu bahasa yang kurang pas, yang kurang menyenangkan bagi sahabat-sahabat yang selalu mengikuti dakwah-dakwah kami, baik yang ada di Jawa ataupun yang di Kota Batam ataupun di luar kota, luar desa, di pelosok dan lain-lainnya yang kurang menyenangkan, kami Al-Fakir Taufik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini sedikit informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.